Halo, Halo semuanya. semuanya Selamat datang di channel kami Saya Jasuke Dan ini istri saya Pigoju Di channel ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya dulu belajar bahasa Jepang dari 0 sampai N1 Dalam waktu satu setengah tahun <tuk 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 Untuk yang belum tahu, di bahasa Jepang ada 5 level Ada N5, N4, N3, N2, dan N1 N5 yang paling rendah, N1 yang paling tinggi Metode di channel ini akan berfokus untuk meningkatkan kemampuan percakapan kalian alias Kaiwa. Jadi buat kalian-kalian yang udah punya sertifikat JLPT, kalian bisa kumpul di sini. Buat yang belum bisa bahasa Jepang sama sekali juga bisa kumpul di sini. Dan buat yang punya ketertarikan dengan bahasa Jepang, kalian juga bisa ikut nongkrong di sini. Atau mungkin kalian lagi nggak ada kerjaan, lagi gabut, bisa kumpul juga di sini bareng kita ngobrol bareng, bareng Pigoju. Siapa tahu dapat giveaway nanti. Apa metode belajarnya hanya untuk orang yang sudah pernah belajar bahasa Jepang? Nggak seperti yang Watashi bilang tadi, ini metode yang saya pakai dari 0 sampai N1. Dari saya belum tahu apa itu hiragana katakana, sampai sekarang saya udah bisa ngeluarin rasengan dan chidori dan jutsu-jutsu lain. Jadi, metode ini <laughs> jadi metode ini bisa banget digunakan untuk pemula. Tapi kalau kalian serius ingin belajar bahasa Jepang, sangat disarankan untuk belajar hiragana dan katakana dulu. Biar belajarnya lebih maksimal, tapi kalau kalian lagi nggak mood belajar, nggak apa-apa bisa belakangan sambil jalan. Di video ini nanti akan ada dua subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Subtitle bahasa Jepangnya akan saya tulis dengan kanji hiragana dan katakana. Untuk romaji, saya nggak akan tulis karena takutnya akan mengganggu telinga kalian untuk bekerja secara maksimal. Untuk bisa lancar berbicara bahasa Jepang, harus punya n berapa? Nah, banyak yang mikir kalau kita udah lulus n2 atau lulus n3, bakal langsung otomatis lancar ngomong bahasa Jepang. Tidak semudah itu Naruto. <laughs> Sayang sekali ya, cara kerjanya nggak kayak gitu. Terus kenapa banyak orang yang udah lulus N4, lulus N3, bahkan lulus N2, tapi bahasa Jepangnya pas ngomong masih ngaco, masih nggak lancar? Jawabannya adalah karena dulu bah, karena, karena kalian dulu pas belajar bahasa Jepang, kalian hanya belajar untuk me menjawab soal. <laughs> Kawaii, kore. Nani, kore. <laughs> kalian nggak belajar untuk ngomong uh, guru kalian juga ngajarin kalian untuk ngomong bahasa Jepang tapi ngajarin untuk jawab soal atau mungkin guru kalian nggak tahu gimana caranya ngajarin orang untuk ngomong bahasa Jepang yang lancar saya sendiri dulu guru bahasa Jepang sekarang juga masih guru bahasa Jepang saya nggak pernah ngajarin murid saya gimana caranya ngomong bahasa Jepang alasannya adalah karena saya nggak tahu gimana caranya ngajarin orang biar bisa ngomong bahasa Jepang biar bisa lancar ngomong bahasa Jepang sampai akhirnya dua bulan lalu saya coba menerapkan metode, selaja, metode saya belajar dulu ke empat murid saya ke empat murid saya punya kemampuan rata-rata yang berbeda ada yang N4 ada yang N3 setelah satu setengah bulan dengan belajar mengikuti uh, metode saya bahasa Jepang mereka tiba-tiba berubah saya nggak melebihkan, saya nggak bohong, saya sendiri nggak percaya, saya kira metode saya hanya berguna untuk saya sendiri karena, karena saya smart ya. Saya nggak, saya nggak suka bohong. <laughs> ternyata nggak, ternyata metode saya bisa berguna untuk orang lain juga dengan kemampuan yang berbeda-beda ya. Jadi itu alasan kami berdua, Jaske dan Pigoju, membuat channel ini untuk berbagai ilmu mumpung gratis. Plus kita lagi gabut aja, oh lihat mukanya gabut banget. Apa isi dari videonya? Videonya hanya berisi percakapan saya, Jasuke, dan istri saya, Pigoju, alias Chakura dan Shiori. <laughs> Shiori chan Itu doang, kalian cukup duduk manis dengerin kita ngobrol. Gampang banget, tahu-tahu besok udah jago bahasa Jepang. Yang perlu kalian lakuin cuma nonton videonya yang akan kita upload setiap minggu atau mungkin seminggu dua kali. Satu video kurang lebih sekitar 10 menit. Kalian punya 1440 menit per hari. Dan 10.080 menit per minggu. Kurangi 10 menit masih sisa 10.070 menit. Kurangi satu jam pun masih sisa 10.010 menit. Jadi jangan sok sibuk ya. Ayo belajar. Tingkatin kualitas diri. Tingkatin kemampuan diri. Apa hanya dengan dengerin percakapan kita bisa jago bahasa Jepang? Iya. Percaya atau enggak, ini metode saya dulu, agak nggak masuk akal, makanya saya nggak ngajarin murid saya dulu. Tapi kalian pernah dengar nggak, cara terbaik dan tercepat untuk menguasai bahasa Jepang adalah dengan cara uh, pergi ke Jepang, terus tinggal di sana. Kenapa tinggal di Jepang bisa bikin kemampuan bahasa Jepang kita meningkat lebih cepat dibanding di Indonesia? Karena setiap hari kita bakal dengar orang Jepang ngomong. Jadi telinga kalian lama-lama akan terbiasa dengan bahasa Jepang. Jadi dengan nongkrong di channel ini, kalian bisa merasakan bagaimana tinggal di Jepang tanpa harus pergi ke Jepang. Plus bakal ada subtitlenya, jadi kalian akan lebih gampang memahami isi percakapan kita. Terus lebih gampang juga mengingat kata-katanya. Kata-katanya. <laughs> Kalau kalian nggak yakin dengan metode ini, silahkan kalian coba dengerin paling nggak 3 bulan aja dulu. Coba bertahan 3 bulan aja atau sekitar 20 video. Uh, jadi itu sekitar 200 menit atau sekitar tiga setengah jam. Dalam sehari kalian punya 24 jam. 24 jam dikali sebulan jadi 720 jam. 720 jam dikali 3 bulan jadinya 2160 jam. Cuman perlu tiga setengah jam buat ningkatin kemampuan percakapan kalian dan waktu kalian masih sisa 2156. 5 jam. Kalau kalian merasa metodenya nggak berguna, Silahkan kalian pergi dan cari metode lain. Tapi kalau menurut kalian dalam 3 bulan bahasa Jepang kalian meningkat, tolong lanjutin sampai satu tahun aja. Setelah satu tahun, saya jamin bahasa Jepang kalian akan meningkat jauh. Apa saja yang akan dipelajari di channel ini? Oke, jadi untuk bisa lancar bahasa Jepang, ada lima step atau lima level yang harus kalian kuasai. Level 1 Listening dan Aizuchi Aizuchi itu contohnya kayak merespon pada saat lawan bicara ngomong untuk menunjukkan kalau kalian lagi dengerin lawan bicara kalian ngomong Misalnya mm. hai, hey. Eh? so? -ka? so desu -ne. Level 2 Answering questions atau menjawab pertanyaan Terus level 3 Asking questions atau menanyakan pertanyaan Level 4 ada starting a conversation atau memulai pembicaraan, memulai percakapan. Terus level 5, level maxnya adalah explaining something alias menjelaskan sesuatu. Om Swastiastu. <laughs> Banyak dari kalian langsung lompat ke level 4 dan 5. Level yang paling susah dalam kaiwa. Nggak bakal bisa karena... Otak kalian masih belum siap untuk memproses dan memproduksi kata dan kalimat dengan otomatis. Telinga kalian belum siap untuk mendengarkan bagaimana cepatnya orang Jepang ngomong, dan lidah kalian nggak bisa mengikuti kecepatan otak kalian berpikir. Jadi, bakal belepotan. Setelah nonton videonya nanti, kami ingin kalian untuk komen satu pertanyaan di kolom komentar. Boleh pakai bahasa Indonesia untuk yang belum bisa bahasa Jepang, dan untuk yang sudah pernah belajar bahasa Jepang, tolong komen dengan bahasa Jepang. Nggak usah malu-malu kalau bahasa Jepang kalian masih jelek

dan sebelum kalian bisa ngomong bahasa Jepang dengan baik, kalian harus bisa ngetik atau nulis dengan baik. Tulisan dulu yang dibenerin, baru lisan. Oke, bukan sebaliknya. Bukan latihan ngomong dulu, baru latihan nulis. Tapi latihan nulis dulu, baru latihan ngomong dengan baik. Kalau nulisnya jelek, otomatis lisannya juga bakal jelek. Nah, untuk pertanyaan, kalian bebas mau nanya apapun, mau nanya... Uh, saran, mau nanya hal pribadi, mau nanya jalan, mau nanya primbon, bebas. Apapun boleh. Yang penting kalian nanya. Kalau kalian nanya dengan bahasa Indonesia, saya akan translate dengan bahasa Jepang. Biar kalian tahu gimana caranya menanyakan hal itu dalam bahasa Jepang. Untuk yang udah bisa bahasa Jepang, kalian coba tanyakan dengan bahasa Jepang. Nggak apa-apa salah, nanti kita akan benerin. Jadi kalian tahu. Kalau kalian ingin bertanya sesuatu, Cara bertanya-nya seperti ini. Kita akan belajar level 1 dan 3 sekaligus dalam satu video. 1 dan 3. Untuk level 2 yaitu answering question atau menjawab pertanyaan akan kita pelajari nanti. Kalian harus fokus ke level 1 dulu dan tiga. Level 1 apa tadi? Listening dan aizuchi. Pertama-tama kalian harus jadi pendengar yang baik dulu sebelum bisa menjadi pembicara yang baik. Kalau kalian udah siap untuk belajar kaiwa dengan kami, jangan lupa untuk daftar dengan cara mencolok tombol subscribe, nyalakan lonceng belajar, dan kalau bisa, pijit tombol like-nya juga. Anggap aja sebagai ongkos untuk belajar di sini. Saya Goni Itai Aduh. Hmm. Gak antar jenai. Noi kono. Noi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.